Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Na'udzu bikalimatillahit tammati min sharri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzilu minas sama' wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri fitanil layli wan nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dalam majlis ilmu yang mulia ni insya-Allah. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung lagi perbahasan kita daripada kitab Kabair oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita akan sambung pada muka surat 153 dan kita masih lagi berada pada dosa besar yang ke-35 iaitu menuntut ilmu kerana dunia dan menyembunyikan ilmu. Muka surat yang ke-153. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Hakim berkata, hadis ini menepati syarat perawi Al-Bukhari dan Muslim. Aku juga berpandangan bahawa hadis ini tidak mempunyai kecacatan. Okey. Iaitu hadis yang sebelum daripada tu iaitu muka surat yang ke-152, man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Sesiapa yang menyembunyikan sesuatu ilmu, Allah akan mengekangnya iaitu mulutnya dengan kekangan neraka pada hari kiamat kelak. Okay. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Okay. Seterusnya kita baca yang bawah tu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Riwayat At-Tirmizi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Okay. Daripada hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ke surat 153 tu ajar kepada kita untuk bermohon ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tak dapat ilmu yang tak bermanfaat. Kita nak ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis lain kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Abu Daud, antara doa yang Nabi baca setiap kali selepas selesai solat subuh dan doa ni dijadikan wirid iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Faqara'ahu thalathan. Dalam riwayat sebut Nabi akan baca doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Nabi baca 3 kali. Sebahagian riwayat mengatakan Nabi baca 7 kali. Sebahagian riwayat lagi mengatakan Nabi baca 9 kali. Tiap-tiap hari selepas selesai
solat subuh. Maknanya daripada doa yang Nabi minta pada tiap-tiap pagi ni, ada beberapa benda besar yang kita kena tengok situ. Tiap-tiap pagi Nabi minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Lawan bagi bermanfaat ialah ilmu tu tak bermanfaat. Secara umumnya semua ilmu ni bermanfaat dengan syarat dia diamalkan. Dan ilmu tu dia akan jadi tak bermanfaat bila mana ilmu tu tidak ada amal. Sebab tu ada satu pepatah ataupun ada satu kata-kata hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Dia sebut al-ilmu mayyit wa hayatuhu at-ta'lim. Ilmu itu sifat dia mati dan ilmu itu akan mulai hidup dengan adanya ta'lim ataupun pengajian dan pembelajaran. Wa idza hayya fa huwa khafi wa dhuhuruhu al-mudzakarah. Dan apabila ilmu itu mulai hidup dengan adanya pembelajaran, adanya pengajian, sifat ilmu itu pula tersembunyi ataupun tersorok sehingga adanya proses kedua iaitu muzakarah. Macam kita ni, kita baru pada peringkat ta'lim, belajar. Kalau kita berhenti sini, ilmu tu dia hanya akan tersorok ataupun habis sini. Dia perlu kepada kita untuk kita ni ada muzakarah. Muzakarah ni habis daripada ni, cakap sama-sama kita apa yang kita dengar ataupun apa yang kita dapat daripada pembelajaran ataupun kuliah tu. Wa idza zahara fahuwa qasi. Dan apabila ia ni zahir, maka sifat ilmu tu dia manduk, dia daif. Fahuwa daif. Wa idza zahara fahuwa daif. Apabila ilmu tu dah zahir, sifat ilmu tu pula lemah. Wa quwwatuhu al-munadharah. Dan kekuatan dia ialah perlunya ada munadharah. Lepas daripada kita ni ada pembelajaran, ta'lim, kita kena naik peringkat kedua, dia panggil muzakarah, cakap sama-sama kita. Tapi orang yang hanya bermuzakarah, sifat ilmu yang ada dalam kepala dia ataupun dalam hati dia ni masih lagi lemah. Dia perlunya ada munadharah, iaitu saling berhujah di antara satu sama lain. Antara cara nak bagi ilmu ni rasikh ataupun ilmu ni mutamakin, dia panggil. Mutamakin maksud dia kuat ataupun kemas di dalam hati seorang, dia perlunya ada proses berhujah dengan yang baiklah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Okey. Dan apabila ilmu ni sudah kuat dengan munazarah, wa idza qawi fahuwa qasi. Dan apabila ilmu tu sudah kuat, ilmu tu bersifat mandul, dia panggil. Mandul ni maksud dia tak beri kesan ataupun tidak menghasilkan apa. Dan dia perlu kepada yang last sekali, al-amal. Maknanya itu peringkat-peringkat ilmu tu sendiri. Dia kena ada mula-mula sekali ta'lim, yang seterusnya yang kedua muzakarah, yang ketiga munazarah, yang keempat amal. Ta'lim, muzakarah, munazarah ataupun berhujah, yang keempat dipanggil al-amal. Bila ada empat syarat ni, barulah ilmu tu akan jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ialah bukan syarat kitab tu banyak dalam rumah. Saya pernah ziarah rumah sebahagian daripada syekh-syekh kita, masyayikh-masyayikh yang orang kata apa, hebat dalam bidang ilmu, yang bertaraf ahli hadis dunia, yang bertaraf pakar rujuk dalam bidang sejarah. Saya pernah pergi sebuah rumah syekh ni, kita tengok rumah dia, Dr. Qahtan Ad-Duri, seorang ulama daripada Jordan. Rumah dia, rak buku dia cuma ada se je. Buku pun tak banyak. Dia pun bila mana kita mari tu, dia nasihat pada kita, syarat kepada ahli ilmu ni bukan buku banyak. Tapi syarat dia, buku yang dipelajari itu diulang-ulang belajar dan diulang baca, barulah ilmu tu akan jadi kuat dan kemas. Sebab tu orang nak menguasai ilmu ni, dia kena ada taksilul ilmi, dia panggil asas pembelajaran yang kemas dan kuat. Sebab tu kalau tengok di mana-mana tempat di negara Arab, tempat orang belajar ilmu, dia orang akan buat daurah. Daurah ni belajar kitab dengan cara cepat. Kadang-kadang daurah tu setiap tahun, saban tahun ialah benda yang sama saja. Daurah matan ajrumiyah,
daurah hadis 40. Sehingga ada sebahagian pelajar ni dia komplain lah, kita ni tiap-tiap tahun daurah ni. Syekh kata hok ni lah setiap kali mu baca mu akan dapat manfaat, sebab ilmu dan masalah masyarakat dia akan berlega pada benda-benda asah ni saja. Siapa yang kuat asah, dia akan jadi kaedah bila mana dia menghadapi masalah ataupun dia menghadapi sesuatu dalam kehidupan dia. Sebab tu Abul Hasan Ali An-Nadwi, seorang tokoh ulama besar daripada Diobandi, dia kata tanda berjayanya seorang pelajar agama bukanlah dia ada gelaran BA Usuluddin, BA Syariah, MA Magister Agama ataupun PhD apa semua. Tanda berjayanya seorang tu bila mana dia belajar agama, dia boleh menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Orang tanya dia soalan, dia boleh jawab dan dia boleh sampaikan dengan maklumat yang sahih. Itu bagi dia keberjayaan seorang pelajar agama. Sebab ada orang dia ada CJ banyak, tapi bila bui pada dia satu masalah, dia tak boleh nak jawab. CJ banyak, PhD apa semua, apa semua ada belaka, tapi bila tanya soalan, dia tak erti nak jawab. Dia tak erti nak bermasyarakat dan menjadikan jawapan itu kena dengan masyarakat. Sebab tu Abul Hasan Ali An-Nadwi dia kata antara tanda berjaya yang seorang pelajar agama, dia ditanya, disoal dan dia boleh jawab dengan tepat mengikut keadaan orang yang bertanya, bukan dia jawab syok sendiri dia. Itu antara yang diletakkan oleh para ulama. Sebab tu Nabi minta pada kita supaya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Aku berlindung, aku bermohon kepadamu ya Allah supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Awal-awal pagi start hari itu bermula dengan doa ni. Pendek saja, 3 patah. Tak banyak pun. Sebab tu kalau kita tengok daripada doa ni, Nabi pernah degar seorang isteri Nabi. Saya tak ingat nama isteri Nabi tu apa benda. Cuma isteri Nabi ni dia telah berzikir daripada lepas subuh nak sapa dekat dengan waktu zuhur. Dia duduk di tempat zikir dia, tempat solat dia. Nabi balik rumah, Nabi tengok dia duduk situ lagi. Nabi pun kata, ala uallimuki, mahukah kamu untuk aku ajarkan pada kamu satu kalimah, yang mana kalimah ni lebih baik berbanding mu duduk berzikir daripada pagi sampai tengah hari. Maka Nabi pun ajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 patah ya. Lebih baik daripada kita berzikir daripada pagi sampai ke petang. Sebab tiga-tiga benda ni pengharapan benda penting. Minta pada Allah ilmu bermanfaat, rezeki yang baik. Bila mana rezeki Nabi sebut baik, adalah rezeki yang tak baik. Dan juga minta pada Allah Ta'ala yang ketiga, amalan mutaqabbala, iaitu amalan yang diterima. Bila sebut amal diterima, ada selalu amalan yang tak diterima. Kau tu benda mudah dan asas yang kita boleh faham. Nabi ajar pada kita, okay. Jadi dalam dosa besar yang ke-35 ni, Nabi minta kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita dilindungi daripada ilmu yang tidak bermanfaat, okay. Diriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, baginda bersabda, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah atau mengharapkan kepada selain Allah, maka dia hendaklah mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Riwayat At-Tirmizi daripada Ibnu Umar. Riwayat At-Tirmizi daripada Ibnu Umar. Ini antara bab penting bila mana orang ni nak belajar agama, iaitu orang yang belajar agama, tanggungjawab dia, dia menyampaikan agama, dia menyampaikan agama tersebut, okay. Dan para ulama' ataupun pesanan para ulama', bila mana seorang pelajar agama sudah berada pada tempat menyampaikan ilmu agama, dia kena menyampaikan ilmu agama tu dengan ikhlas. Hadis ni menjadi kunci bagi orang yang mengajar ilmu agama dan belajar ilmu agama. Dia kena belajar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah dengar satu cerita. Seorang Malaysia ni, dia pernah cerita pengalaman dia dengar seorang ustaz yang terkenal di Indonesia. Mungkin tuan-tuan kenal nama ni, Dr. Khalid Basalamah. Dia ada dua orang di Indonesia yang naik nama sekarang ni, Dr. Syafiq Reza Basalamah, satu lagi Dr. Khalid Basalamah. Dua orang ni, okay. Dr. Khalid Basalamah ni, program dia, kalau saya dengar daripada orang yang susun program dia,
program dia untuk tahun 2010 sekarang ni jadual, 2020 sekarang ni jadual siap dah kuliah dia. Untuk 2020 ni siap dah jadual dia. Untuk 2018 ni jadual dia penuh full dah. 2019 dah cerita lah. Okay. Tapi nak beritahu dia seorang yang ikhlas. Dia orang yang ada perusahaan sendiri, ada lebih kurang berapa puluh buah restoran di Jakarta, orang yang kaya, ada hospital sendiri apa semua. Okay. Dia banyak orang kata apa, mula-mula dia balik, dia pengajian dia daripada Arab Saudi sampai ke PhD dia belajar di Arab Saudi. Okay. Dia ada, dia biasalah ustaz-ustaz yang baru balik mengajar, dia ada surah-surah yang kecil-kecil dulu panggil dia sebelum surah besar-besar. Okay. Maknanya dia masih mengekalkan jadual dia di surah-surah yang biasa ni. Yang mana surah ni memang bayaran dia terlalu murah lah, maknanya dalam RM1,000,000 gitu lebih kurang untuk sekali kuliah. RM1,000,000 ni berapa ingat? Ini taklah mahal sangat secara umumnya. Okay, maknanya satu benda ataupun terlampau murah lah kita kira. Okay. Dia pernah tolak permintaan ataupun bayaran daripada satu tempat yang nak panggil dia kuliah, yang mana dia nak bayar dengan dolar Amerika, berapa ribu dolar lah. Dia kata tak boleh, saya ada kuliah mingguan di surah tu. Maka orang yang panggil tu, surah tu kecil ustaz, tak ada minggu, tak boleh, saya berjanji dengan jemaah. Dia kata kami bayar 7,000 USD. Tak ambuh, dia kata saya nak ogiak ni sebab saya berjanji dengan jemaah. Ini ciri orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bukan nak kerana duit, kerana nak pahala, kerana nak pentingnya nak sampaikan ilmu. Maknanya bukan senang lah kita nak cari orang yang seperti ini dan ikhlas seperti ini untuk menyampaikan ilmu. Okay. At-Tirmizi menghukum hadis ini sebagai hasan. Tu biasa bagi ustaz-ustaz selebriti Indonesia. Kalau tuan-tuan tengok, Khalid Basalamah ni dia taklah popular sangat. Popular bagi setengah kumpulan saja. Sekarang ni yang tengah naik nama ialah Abdul Samad daripada Riau apa semua. Jadual dia memang kita tengok mungkin yang 2030 siap dah kot. Sekarang ni maknanya secara umumnya memang orang-orang popular memang gitu di Indonesia. Secara umumnya memang jadual dia full. Okay. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya, sesiapa yang mempelajari ilmu namun tidak beramal dengannya, maka ilmu tersebut hanyalah menambah sifat takbur dalam dirinya. Okay. Muka surat yang ke-154. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili rahimah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, yuja'u bil 'alimis su'i yaumal qiyamati fayuqdhafu fi jahannam fayaduru biqasabihi kama yaduru al-himaru birraha fayuqalu bima laqaita hadha wa innama ihtadaina bika fayaqulu kuntu ukhalifukum ila ma anhaakum anhu. Maksud dia pada hari kiamat akan dibawakan seorang alim yang jahat lalu dilempar ke dalam neraka. Ini cerita orang yang ilmu yang ada pada diri dia tidak beri manfaat pada dia. Kemudian dia akan berpusing dengan ususnya seperti keadaan keledai yang berpusing-pusing pada penggiling. Hadis Nabi cerita daripada Abu Umamah Al-Bahili, orang alim yang dia belajar ilmu bukan kerana Allah Ta'ala, dia mengajar pun bukan kerana Allah Ta'ala, dia mengajar ni kerana pengaruh ataupun kerana urusan dunia ataupun kemewahan dunia, iaitu Allah Ta'ala akan lempar orang alim seperti ni ke dalam neraka sehinggalah usus dia hancur dan daripada usus dia tu ditarik dan diputar dia seperti mana unta ataupun keledai yang digunakan untuk menggiling gandum. Dia akan berpusing gitu. Maknanya diguna orang perut dia tu ataupun usus dia tu gitu. Maka selesai dia dapat hukuman ni, berkumpul ahli neraka yang lain di keliling dia. Sebab ahli neraka lain pun terkejut tengok azab yang dia kena ni hebat penuh. Dalam hadis ni kita tengok, dan ada hadis lain yang riwayat panjang lagi, bila berkumpul ahli neraka ni, maka ahli neraka pun kata, eh muka ni macam muka orang ngajar atas masjid surah dulu. Maknanya ahli neraka ni kenal muka ni ke bukan ustaz ni. Maka hok yang ditarik usus tu pun mengaku, ya, akulah hok yang mengajar atas dunia dulu, akulah yang menyampaikan ilmu atas dunia dulu. Okay. Dan kata ahli neraka yang lain, bukan ke ramai orang boleh hidayah kerana mu? Maknanya ramai orang jadi baik kerana dengar mu, ngajar kerana dengar mu, kuliah apa semua. Maka katanya ahli neraka ataupun ulama yang jahat ni, dia kata kuntu ukhalifukum ila ma anhaakum anhu. Dia menjawab,
aku menyalahi kamu dengan melakukan perkara yang aku larang ke atas kamu. Dia kata bahawasanya aku melakukan tak seperti mana yang aku sampaikan. Ini hadis, kalau kita tengok, satu benda yang besar bagi orang yang belajar agama, hatta bagi diri saya sendirilah secara umum. Orang kata apa, sebagai peringatan supaya kita mengikhlaskan diri kita dalam kita menyampaikan ilmu agama. Betapa besarnya murka Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang mengajar bukan kerana ataupun bukan niat kerana kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia mungkin dia dapat pengaruh, tapi di akhirat Allah Taala balas apa yang dia niatkan dalam hati dia ni dengan seburuk-buruk balasan. Sebab tu Abdullah bin Mubarak dia pernah sebut, maknanya hadis ni beritahu berkaitan dengan besarnya peranan niat. Abdullah bin Mubarak dia pernah sebut, dia kata kam min amalin saghirin indan nas wa kabirin indallah wa kam min amalin kabirin indan nas wa saghirin wa kam min amalin saghirin indan nas wa kabirun indallah wa kam min amalin kabirin indan nas wa saghirun indallah. Berapa banyak daripada amalan yang besar di mata manusia tapi kecil di mata Allah, dan berapa banyak amalan yang kecil di mata manusia tapi besar di mata Allah. Kulluhum bin niyah, semua sekali itu dengan sebab niat semata-mata. Banyak mana amalan yang orang nampak hebat di mata dunia, kita buat satu benda ni naik nama, masyhur, seluruh manusia bercakap tentang benda tu, tapi Allah Ta'ala tak nilai perbuatan tu sebab Allah Ta'ala tahu niat dia bukan seperti itu. Dan berapa banyak benda yang kecil di mata manusia, Allah Ta'ala nilai ataupun Allah Ta'ala ambil benda tu dan Allah Ta'ala jadikan dia sebagai kemuliaan. Orang buat baik mata dunia, mengagung ataupun mengangkat sesuatu ataupun buatlah apa-apa benda jasa pun, maknanya seluruh manusia puji, belum tentu Allah Ta'ala tengok. Tapi orang yang mungkin buat benda kecil sekadar alih kucing yang ada tengah jalan, manusia pun tak ada tengok, dia seorang pun, dia seorang saja, tapi pada waktu tu sekiranya Allah Ta'ala berkenan nak jadikan amalan tu amalan yang baik, maka Allah Ta'ala akan angkat dia sebagai amalan yang baik secara umumnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Hilal bin Alaq berkata, menuntut ilmu sangat sukar, menjaganya lebih sukar daripada menuntutnya, mengamalkannya lebih sukar daripada menjaganya, dan selamat dengannya lebih sukar daripada mengamalkannya. Cukuplah kata-kata Hilal bin Alaq ni kita boleh tengok betapa besarnya tanggungjawab ilmu tu sendiri. Okay. Maknanya menuntut ilmu tu sendiri payah dah, tapi menjaga ilmu tu sendiri lebih payah daripada belajar, dan mengamalkan ilmu ni lebih payah berbanding menjaga ilmu, dan selamat dengan ilmu. Amal-amal dah, buat molek dah, tapi nak pastikan kita ni selamat dengan ilmu tu, ilmu tu tak jadi hujah ke atas kita, lagi payah dan lagi besar ujian yang Allah Ta'ala akan timpakan pada pada orang tersebut. Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat dapat keampunan dan rahmat Allah Ta'ala daripada ilmu yang kita ada. Masuk kita pada dosa besar yang ke-36. Dosa besar yang ke-36 ialah Al-Mannan, iaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dalam bahasa Arab dia panggil Al-Mannan. Al-Mannan salah satu daripada nama-nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia kata dia ni Al-Mannan, padang sebab dia Tuhan. Al-Mannan maksud dia yang mengungkit pemberian. Allah Ta'ala tak apa nak ungkit pemberian sebab dia Tuhan. Makhluk dia tak layak nak ungkit pemberian sebab dia pinjam hak Tuhan, bukan asal pada dia pun. Dia sangat tak layak untuk mengungkit-ungkit segala pemberian yang telah dia berikan. Allah Ta'ala berfirman, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan ungkitan dan kelakuan yang menyakitkan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Larangan kepada kita batalkan pahala sedekah kita dengan kita ungkit balik ataupun dengan kita menyakitkan ataupun buat benda-benda yang kita boleh mengurangkan ataupun kita macam nak ambil balik pahala ataupun benda yang dah kita sedekahkan tu secara umum. Okay. Jadi mana-mana orang yang telah memberi sedekah yang besar kepada mana-mana orang ataupun mana-mana tempat, contoh dia sedekah untuk pembinaan sekolah apa-apa semua, sedekah untuk pembinaan pondok, pembinaan masjid apa-apa semua,
Lah sekali sekolah tu tak jalan, ataupun tak ada sekolah tu, we saja-saja je, sekolah tu tak ada. Maka ada sebahagian manusia Allah Ta'ala uji dia dengan mulut dia ni nak sebut balik. Aku we banyak juga ke sekolah tu, budak tu baik pun jahat, sekolah pun ada naik molek, terbatal ataupun kurang pahala sedekah. Kurang boleh tahan lagi, takut tak ada rasa. Maknanya bagi sekian banyak, berjuta-juta tapi habis gitu. Ataupun beri molek dah. Contohnya ada tanah, apa-apa serema, beri dah. Lah-lah sekali ambil balik tanah tu. Benda ni berlaku. Berlaku di tempat-tempat kita pun banyak berlaku. Kawasan perumahan baru, tak ada surah. Dia beli rumah tu saja duit lebih, rumah orang lain ada dah. Peringkat awalnya wakaf buat surah. Akhirnya tengok budak masuk semayang dalam rumah hak dia wakaf tu hancur habis, eh tak jadi balik wakaf. Secara umumnya hak ni termasuk daripada menghalang-halangi benda tu. Ataupun wakaf dah tapi buat jalan ataupun letang jalan tu. Ini termasuk daripada benda-benda buruk bila mana kita nak bersedekah pada orang. Jangan dibatalkan pahala sedekah dengan mana kita mengukir. Benda besar pun jadi tak ada nilai, apatah lagi benda-benda kecil. Okay. Dalam sebuah hadis yang sahih, sabda baginda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Al-musbilu idza rahu wal mannanu wal munaffiqu sil'atahu bil halafil kadhib." Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dan tidak melihat mereka pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka daripada dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang melabuhkan kainnya kerana sombong. Al-musbilu izarahu, macam dah yang saya sebut banyak kali dah sini. Orang yang melabuhkan kain bawah pada buku lali dengan tujuan menyombong. Maknanya sebab dibuat tu dengan sebab sombong. Para ulama beza pendapat besar lah bab ni. Ada yang memahami secara literal, ada yang memahami dengan melihat sebab Nabi larang benda tu. Kau tengok majoriti juga, jumhur juga yang memahami hadis ni dengan literal. Iaitu Nabi larang kita ni pakai seluar bawah pada buku lali, seluar ataupun kain bagi lelaki. Bagi puan memang kena bawah buku lali lah. Okay, tapi zaman kita ni balik. Kau puan pula isbah dia bagi. Kau lelaki pula labuh pada tu. Okay? Secara umumnya. Jadi benda ni dia khilaf besar di kalangan para ulama, bahkan khilaf ni khilaf muktabar, khilaf yang kita kira khilaf yang diraikan. Iaitu ada orang memahami bahawasanya pakar bawah pada buku lali ni ialah betul-betul tak boleh pakar. Bukan dengan sebab sombong ke, bukan dengan sebab apa. Memang itu larangan yang bersifat orang kata apa, jelas ataupun tetap. Maka ada sekumpulan orang dia akan faham dengan literal. Maknanya dia akan pakar atas pada buku lali, atas pada buku lali secara umum. Okay. Dan ada satu kumpulan lagi, ulama mengatakan bahawasanya pakar bawah pada buku lali ni Nabi larang dengan sebab sombong, bukan dengan sebab kain tu, dengan sebab sombong. Ada yang nak pegang gitu dan ada yang nak pegang gini. Okay. Ikut pada uruf keadaan. Tapi kalau tengok pada uruf keadaan zaman Nabi, orang yang pakai kain bawah pada buku lali ni ialah orang kaya. Dan itu adalah salah satu elemen nak tunjuk dia ni orang kaya. Nak tunjuk dia ni orang ada lagak, orang ada harta, dia pakai kain labuh. Nak beritahu dia ni banyak duit. Okay. Zaman kita ni hok pakai kain atas pada buku lali, lagak lebih lagi pada hok bawah pada buku lali. Okay. Ikutlah keadaan, tapi saya sendiri saya berpegang pada ini Nabi larang dengan sebab sombong. Bukan Nabi larang secara literal, secara umum. Boleh berpegang pada mana-mana pendapat. Wal mannan, dan yang kedua ialah orang yang mengungkit-ngungkit pemberian. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, dan peniaga yang melariskan barang jualannya dengan sumpah dusta. Ini tiga golongan. Orang yang sombong, melabuhkan pakaian dengan sebab sombong. Wal mannan, orang yang mengungkit-ngungkit. Dan ketiga, orang yang bersumpah bila mana dia jual beli nak suruh orang beli. Nah, ini satu benda yang penting juga bagi orang yang meniaga apa semua. Kita jangan ajar kita ni bersumpah terhadap barang jualan kita. Sebab para ulama sebut bersumpah terhadap barang jualan mengurangkan keberkatan pada rezeki.
Siapa yang beri sumpah banyak pada barang jualan dia, maka keberkatan pada hasil jualan tu akan berkurang. Jangan gunakan sumpah untuk orang beli ataupun untuk orang ambil barangan kita tu. Walaupun kita sumpah tu benda betul. Contohnya orang tanya kita, kita jual durian, betul tak isi molek? Molek aku cekoh selalu depan. Demi Allah molek. Oh, sedap punya. Dia pun cekoh bubuh dalam plastik. Okay. Dari segi hukum dia betul. Dia sumpah tu memang betul sebab dia buka tu memang molek. Tapi sumpah tu tak boleh dia ajar. Tak boleh. Dia mengurangkan keberkatan. Apatah lagi hak sumpah dusta. Sumpah-sumpah memang ada molek sungguh. Maka benda tu memang dimurkai Allah Ta'ala. Tapi sumpah saja benda molek dah. Ataupun sumpah dalam menetapkan harga, demi Allah aku dakwi harga ni pada orang lain. Mu seorang saja. Memang dia wui kawan tu seorang pun, dia dakwi ke orang lain, okay. Tapi ini termasuk daripada benda-benda yang orang kata apa, benda-benda yang menyebabkan kurang keberkatan. Di Malaysia ni kuranglah, orang kita ni kuranglah guna nama Allah sebagai sumpah ni. Sumpah-sumpah ni bukan amalan kita. Tapi sumpah ni lebih sinonim dengan amalan masyarakat Arab ataupun orang yang hidup dalam lingkungan Arab, lingkungan bangsa Arab. Sebab saya pernah berlaku satu situasi, satu peristiwa. Saya pergi buat umrah. Kebetulan kita duduk luar kedai yang jual jubah di Mekah pada waktu tu. Marilah pakcik dengan makcik jemaah Malaysia. Kan kita tahu orang-orang yang jual ini dia ada kemahiran cakap bahasa Melayu, dia boleh cakap bahasa Melayu apa semua. Mari masuk beli jubah apa semua, okay. Maka pakcik ni pun tanya berapa jubah. Dia ni pekerja, dia pun tanya tokek dia dalam bahasa Arab. Dia tak tanya tokek dia dalam bahasa Melayu. Tokek dia kata 70 riyal. Kita tahu sebab kita faham bahasa Arab, 70 riyal. Dia berkata, pakcik Malaysia punya pasar 140. Oi, dia kata, saya tengok, saya luar paling kita tengok, oi boleh tahan, India ni lebong, okay. Saya pun masuklah kedai tu. Kita pun beri buah harap tu ke dia. Tadi tokek mu kata 70, sekarang ni mu kata 140. Pakcik dengan makcik tu senyai dah, dia nak cakap benda kau. Sebab kita berdebat kat Arab. Okey, 70 dia kata. 70 balik lah, okay. Sebab kita boleh balas kat Arab, 70 balik. Kita pun cerita ke pakcik tu, kalau pakcik beli tadi, dia boleh beli selah lagi daripada kedai ni, okay, secara umum. Tapi dia guna tu kerana Malaysia punya bahasa, demi Allah saya beri, okay. Tipu punya orang. Tepi Kaabah pun, tapi tak turun azab pun secara umumnya. Nak beritahu, tepi Kaabah benda ni biasa berlaku. Sangat biasa berlaku. Kebanyakannya berlaku gitu, okay. Jadi ini termasuk daripada benda-benda yang dilarang lah. Dilarang dan benda yang sangat tak boleh lah secara umum. Tapi tak ada lah Allah Ta'ala azab on the spot orang lagu ni. Cuma bukanlah nak kata benda tu molek, cuma nak beritahu bahawasanya Allah Ta'ala menyimpan azab dengan rahmat dia. Cuma secara umum sebahagian orang kita ni dia nampak Mekah dah kan, orang lebong kot Mekah. Eh, Mekah sebelum daripada mari hok India ni, orang pun dah sembah berhala situ Mekah. Kita kena ingat sebahagian orang pergi Mekah, dia kata minum air zam-zam dah kan jahat lagi. Abu Jahal dan Abu Lahab juga peminum zam-zam sebelum tu. Dah masuk Islam kot secara umumnya. Ni benda kita kena, konsep kita kena faham. Di Mekah belum tentu boleh mengislah orang. Sebab molek dan jahatnya orang bukan kerana tepat, kerana hati dia. Jahat dan moleknya orang bukan kerana dia bumi kelahiran tu, bumi kelahiran ni, bukan. Ni benda yang kita kena, kita kena faham molek. Sebab orang kita dia memang set gitu. Arab, Mekah apa semua mesti baik belaka, mesti bagus belaka. Tak, ada juga yang masalah. Tapi bukanlah kata jahat belaka. Cuma nak beritahu, kita tak boleh letak gitu dalam kepala kita secara umumnya dulu, tak boleh. Diriwayatkan daripada Umar bin Yazid, seorang ahli Syam, daripada Abu Salam, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, muka surat 156, salasatun la yaqbalu Allahu minhum sarfan wala adla, aqun wa mannan wa mukazzibun bil qadar. Tiga orang yang Allah tidak menerima taubat mahupun tebusan mereka: anak derhaka, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan pendusta qadar ataupun ketentuan Allah. Riwayat Abu Asim. Dalam hadis ni dia beritahu bahawasanya tiga golongan. Hadis yang lain jadi penyokong pada bab kita, yang bab yang ke-36 ni, dosa besar 36 ni, iaitu Nabi kata
tiga golongan yang Allah Ta'ala tak terima taubat dan tak terima segala apa yang dia bawa sebagai tebusan atas dosa dia, anak yang deraka kepada mak ayah dia, dan juga mannan, iaitu orang kata apa, orang yang mengungkit-ungkit harta benda dia ataupun sedekah yang dia berikan, dan juga orang yang mendustakan qadar ataupun tak percaya dengan qadar. Dalam bab anak deraka ni sebut pun anak deraka. Bila mana anak deraka, maka anak sajalah yang deraka. Sebab saya pernah temu satu kes, ada seorang anak ni dia memang tak mau balik jumpa mak dia. Tanya buat apa tak mau balik, dia kata mak dia pernah buat jahat, mak dia deraka ke dia. Eh, pertama kali kita dengar mak deraka pada anak pula. Mak jahat setara mana pun, dia tak ada istilah mak deraka, ayah deraka. Hak tu tanggungjawab dia di hadapan Allah Ta'ala terhadap anak dia apa semua. Dan anak tak boleh kata mak ni deraka, tak boleh. Ataupun ayah ni deraka, tak boleh. Dia istilah dia anak deraka, dia tak ada ibu bapa deraka, tak ada. Maknanya dalam agama kita, jahat mana pun mak ayah, dia tak ada hak kita boleh kata dia deraka. Jahat, jahat dia dengan Tuhan. Dia tidak menunaikan hak itu, masalah dia dengan Tuhan. Okay. Tapi status sebagai anak, dia tak boleh balas kejahatan mak dan ayah dia. Zaman kecil dulu tak pernah cara, besar ni aku nak balas balik, aku tak boleh cara juga, tak boleh. Sebab tu dosa dia dengan Tuhan. Sekarang ni kalau kita buat, kita bukan masalah. Sekarang ni kita tidak menunaikan hak kita sebagai anak secara umum. Ini benda yang kita kena faham. Dan golongan yang ketiga ialah orang yang mendustakan qadar, iaitu orang yang tak percaya dengan qadar ataupun orang yang menambah-nambah dalam bab qadar. Kita akan bahas bab qadar ni lepas daripada ni, iaitu dosa besar yang ke-37. Tu kita masuk dosa besar yang ke-37. Orang yang mendustakan qadar ataupun ketentuan Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Dalil-dalil awal-awal ni nak beritahu, nak beri faham pada kita, Allah Ta'ala lah yang telah meletakkan takdir baik dan buruk setiap manusia dan setiap apa benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Ini benda kita kena faham. Baik buruk ni Allah Ta'ala letak belaka dah pada kita, dan pilih kita terhadap baik dan buruk ni pun Allah Ta'ala tahu dah. Dan Allah Ta'ala beri pada kita ni ikhtiar, iaitu bolehnya untuk kita pilih antara baik dan buruk. Sebab tu kita bila kita ngaji bab rukun iman, antara yang kita tengoklah hadis ketika mana Jibril mari jumpa Nabi, tanya pada Nabi wamal iman. Nabi sebut isi dia, jawapan dia. Wamal iman tu maksud dia apa dia iman, definisi iman. Nabi pun sebut antu'mina billah wa rasulihi wa kutubihi wa malaikatihi. Dan antara yang Nabi sebut ialah wa amana biqadarin syarrin wa khairin. Dan beriman terhadap kadar yang telah buruk ataupun kadar yang buruk ataupun kadar yang baik. Dalam hadis ni dia tak sebut macam kita ngaji. Kita ngaji beriman kepada qada dan qadar. Macam saya sebutlah, bab qada dan qadar dan benda-benda seperti ni para ulama bincang panjang. Ada yang kata qada dan qadar satu makna saja, benda sama. Ada yang bezakan qada dan qadar. Hak yang kita duk ngaji ni kita beza, qada lain, qadar lain. Qada para ulama sebut bahasa mudahnya ialah sesuatu ketetapan yang tidak berubah sampai bila-bila. Keluar je dia daripada perut mak dia, ketetapan ni tak akan berubah sampai dia mati. Ketetapan macam mana? Jantina dia tak berubah. Tubik pada perut mak lelaki, dia tak akan umur 25 puang balik, hilang dia tu, tak ada. Melainkan dia sendiri pergi buang secara umumnya. Tak ada, dia akan kekal laki sampai dia mati. Dan antara qada yang disebutkan oleh para ulama ialah jenis dia daripada bangsa mana pun qada Allah Ta'ala juga. Melayu, Melayulah sampai ke mati. Dia tak akan boleh cari konar nasab dia boleh sampai ke bangsa lain pula. Melainkan memang dia kahwin capur keluarga dia secara umum. Cuma nak beritahu ini qada dan benda yang tak berubah. Dan sebahagian ulama dia kata qadar ni pula ialah benda ketetapan yang boleh berubah. Contoh, sepatutnya mati pada umur sekian, Allah Ta'ala ejah awal sikit ataupun kediang sikit dengan sebab doa. Sepatutnya dia ni kaya pada umur sekian, Allah Ta'ala ejah awal sikit ataupun lewat sikit dengan sebab doa.
Sepatutnya dia ni jahil pada umur ni dan jahil dia habis pada umur ni, tapi dia aling awal dengan sebab doa ataupun usaha dia. Ni dia panggil qadar yang boleh berubah, tapi sudah ditetapkan pada dia secara umum. Okay. Dan Allah Ta'ala lah pemilik qadar kita. Firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan segala yang kamu lakukan itu. Segala benda yang kita buat ni Allah Ta'ala belaka dah yang tetapkan. Macam mana kita boleh mari sini, macam mana kita boleh mari dengar sini, ni semua sudah ada dalam catatan Allah Ta'ala terhadap diri kita. Dia bukan benda baru, dia bukan benda, orang kata apa, benda yang baru disusun apa semua dok. Sebab tu kalau tengok Nabi sebut, segala apa urusan kita ni sudah disusun sebelum adanya langit dan bumi ni. Sebelum buat langit bumi ni, kita nama apa, beranak mana, mati mana, kerja apa, nikah dengan siapa, anak berapa orang, ni semua siap dah atas setiap individu. Semua ni dah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Hal ni benda yang kita kena yakin. Cuma Allah Ta'ala akan ejah ikut kesesuaian kehendak dia secara umum. Firman Allah Ta'ala, man yudlilillahu fala hadiyalah. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah kerana keengkarannya, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat memberi petunjuk. Okay. Sebab Ibnu Jauzi wa mari dalil ni, Imam Az-Zahabi wa mari dalil ni letak dalam kitab ni sebab nak beritahu di zaman dia ni ada satu kelompok yang mendustakan qadar, iaitu golongan Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah ni. Dia ada kefahaman lain dalam bab qadar. Dia kata qadar dan qadar ni kita sendiri tentu. Allah Ta'ala tak ada urusan pun dengan qadar kita. Kita kafir kerana urusan kita, kita Islam pun kerana urusan kita. Itu satu golongan. Satu golongan lagi dia menafikan keburukan pada qadar. Dia menafikan. Dia kata Allah Ta'ala yang buat qadar, tapi menafikan keburukan. Contohnya sekiranya kita ni jadi jahat, kita Islam jadi jahat, Allah Ta'ala tak ada hak untuk mengazab kita sebab dia sendiri yang menjadikan kita jadi jahat. Oh, dia ada satu golongan gitu. Dia memahami qada dan qadar itu. Maknanya Tuhan tak boleh menzalimi kita sebab dia sendiri yang ciptakan manusia. Ini semua penambahan dan bid'ah di zaman tu, bid'ah dalam akidah. Okay. Firmannya muka surat 158, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan dia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa ia tetap kufur ingkar. Disesatkan dengan ilmu ni Allah Ta'ala sebutkan kepada orang-orang yang ada ilmu, tapi ilmu tu tak jadi penerang ataupun penyuluh pada dia. Sama jugalah pemuda ni Az-Zahabi ni, dia kata kepada golongan kelompok sesat Khawarij, Mu'tazilah apa semua ni, dia orang ni ada ilmu. Sebab kalau kita tengok Khawarij, Nabi sifatkan Khawarij, Khawarij ni baca Quran, semayang, solat hebat lagi daripada orang-orang ahli sunnah secara umumnya. Maknanya secara umum dia orang ada ilmu, tapi ilmu tidak menyuluh mereka. Bahkan mereka ni sesat dalam keadaan ada ilmu. Firmannya lagi, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, dan tiadalah kamu mahu melakukan sesuatu perkara mereka dengan cara yang dikehendaki Allah. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, serta mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Surah Asy-Syams ayat ke-8. Surah Asy-Syams ayat ke-8 ni Allah Ta'ala beritahu tentang manusia ni adanya hawa nafsu. Nafsu ni kita kena tahu, nafsu ni ialah keinginan pada semua benda ataupun syahwat. Okay. Nafsu ni dia ada manfaat dan dia ada keburukan dia. Secara umumnya nafsu kita tak boleh buang. Nafsu tak akan boleh buang. Nafsu kena ada. Kalau manusia dia tak ada nafsu, tak biok sama manusia. Kalau manusia tak ada nafsu, dia akan sakit. Nafsu makan tak ada. Allah sedap setara mana pun. Telur ikan paling mahal atas dunia. Kan makanan paling mahal atas dunia. Saya tak ingat pun benda nama dia tu. Telur ikan tu antara yang paling mahal atas dunia. Boh depan. Tak rasa apa. Tak ada rasa apa. Rosok tubuh badan dia. Nafsu kena ada. Yang masalah besarnya ialah hawa nafsu. Ataupun hawa nafsu dia panggil. Hawa dia. Hawa ni mana yang angin nafsu tu sendiri. Nafsu ni dia ada angin dia. Angin dia tu yang Allah Ta'ala marah kita ikut. Nafsu tak apa, memang kena ada. Kita tak akan ada satu kaedah buang nafsu. Rasul tak boleh.
Cuma Allah Ta'ala minta pada kita ni, kawal nafsu bila mana nafsu ni ada angin dia ataupun ada peredaran dia. Itu benda yang kita kena faham. Dan Allah Ta'ala sebut pada surah Asy-Syams ayat ke-8, sifat nafsu ni pula, alhamaha fujuraha, kami beri ilham supaya kenang pada hak tak molek, sebelum dia kenang pada hak yang molek. Ni sifat nafsu. Nafsu dia lebih cenderung pada benda hak yang Tuhan larang berbanding benda hak yang Tuhan suruh ataupun Tuhan suka. Ini sifat semula jadi nafsu. Sebab apa? Sebab itulah ujian. Itu ujian yang Allah Ta'ala nak letak pada kita. Nak tengok manusia ni dia dekat tak dekat dengan Allah Ta'ala, dia kena teh dulu. Dia ni manusia molek ke tak? Kalau tak test, lagi tu kita boleh kata dia ni manusia yang baik. Ha, sebab tu beza kita dengan malaikat, beza kita dengan benda-benda lain ialah unsur ni. Ya. Dengan iblis apa semua ni unsur ni. Kita ada hawa nafsu dan kita juga ada ilham yang baik. Maknanya, bila mana ada benda ni dan kita menang, Allah Ta'ala letak kita dalam satu bab ujian, siapa ikut hawa nafsu dia akan punah, siapa yang kawal hawa nafsu dia akan baik. Baiknya manusia ni dia akan naik darjat lebih tinggi daripada malaikat lagi. Okay. Dan buruknya hawa nafsu sekiranya manusia ni dia ikut, dia akan lebih hina daripada binatang lagi. Binatang tu nampak hina dah, sebab dia tak ada apa-apa benda, dia ada nafsu semata-mata. Manusia sekiranya dia ikut hawa nafsu, dia lebih hina daripada binatang, sebab dia ada alat pengesan hidayah, dia tak boleh guna pendengaran dia, penglihatan dia, otak dia untuk dia fikir. Itu benda yang kita kena faham. Kusurat 158 lagi, hadis bawah tu terdapat banyak nas dalam hal tersebut. Sebuah hadis tentang pertanyaan Jibril AS telah diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Katanya, ya Rasulullah, mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al maut wal qadari khairihi wa syarrihi. Wahai Rasul, apakah iman? Baginda menjawab, ia Allah, kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kebangkitan selepas kematian, dan ketetapan yang baik dan buruk, iaitu qadar. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab. Abdul Rahman, muka surat 159. Abdul Rahman bin Abu Al-Mawali berkata, Ubaidullah bin Mawhab menceritakan kepada kami, daripada Abu Bakrah bin Muhammad bin Amr bin Hafzan, daripada Amrah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun la'anathum la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujabun al-mukadzibu bil qadar waz-zaidu fi kitabillah wal-mutasallitu bil jabarut wal-mustahillu haramallah wal-mustahillu min itrati ma haramallah wat-tariku li sunnati. Hadis riwayat Al-Hakim. 6 golongan yang aku laknat dan Allah turut melaknat dalam keadaan ucapan setiap Nabi dimakbulkan. Orang yang mendustakan qadar ataupun ketentuan Allah Ta'ala. Orang yang mendustakan qadar ataupun tak puas hati termasuk daripada kalangan orang yang dilaknat. Macam mana dia mendustakan qadar? Segala benda yang berlaku pada diri dia, dia tak puas hati. Apa aku beranak Melayu, tak beranak Arab? Apa beranak Malaysia, panah, tak ada 4 musim, nak beranak di Eropah apa semua. Mendustakan qadar. Hak ni hak yang biasa-biasa. Ada sebahagian orang dia macam naik ke tingkatan tinggi, buat apa beranak miskin, payuh aku apa semua, sehingga dia nak pergi pada agama lain, hak ni lebih teruk. Sebab tu kalau kita tengok, di sebalik apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada kita ni, dia ada kebaikan. Cukuplah hadis Nabi kita dengar, Nabi cerita pada kita perdebatan di antara Nabi Adam dan juga Nabi Musa AS. Nabi Adam dan Nabi Musa AS ni dia akan berdebat di padang mahsyar. Keluar kita daripada kubur, kita akan tengok dua orang Nabi ni akan berdebat. Nabi Musa kata pada Nabi Adam, wahai Adam, sekiranya mudak makan buah yang Tuhan larang dulu dalam syurga, kita tak akan ada di mahsyar dan kita mungkin tak akan dihantar ke dunia, kita mungkin syurga selalu kalau mudak makan. Macam kita, sebahagian kita mikir, dengar ustaz cerita bab Nabi Adam masuk syurga, masuk syurga makan buah terlarang, sebahagian orang dia mikir, kalau Nabi Adam tak makan, tak duduk sini kita, tak duduk di Kemamang ni, duduk syurga dah. Sebahagian orang dia mikir lagu tu. Maka Nabi Adam pun jawab kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, sekiranya aku ni tak makan buah yang terlarang,
mu mungkin tak akan jadi Nabi, mu mungkin tak akan digelar sebagai Musa Kalimullah. Dengan sebab aku makan, kita dihantar ke dunia, dan mu naik pakat sebagai manusia terbaik. Kalau aku tak makan, mu mungkin orang biasa-biasa je. Qadar Allah Ta'ala yang kita tak nampak secara umum. Nampak macam buruk, tapi di sebalik benda yang buruk tu, Allah Ta'ala nak mengangkat dan merendahkan sebahagian orang. Maknanya kita tengok cerita ni, kita jelas dah bahawasanya qadar yang kita tak puas hati tu, kadang-kadang Allah Ta'ala nak beri sesuatu di balik qadar tu. Wazaidu fi kitabillah. Golongan yang kedua yang dilaknat oleh Allah Ta'ala daripada enam golongan ialah golongan yang menambah ataupun mengada-ngadakan dalam kitab Al-Quran. Benda yang tak ada dalam kitab diada-adakan, disulit-sulitkan. Hak ni golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dalam Quran tak sebut gitu, kita pergi tambah, kita pergi buat prasyarat tersebut. Seperti mana golongan Bani Israel. Allah Ta'ala cerita panjang surah Baqarah, Bani Israel ataupun Yahudi, daripada enam kasta ataupun enam golongan, enam kelas, lapan kasta, lapan golongan, lapan kelas. Satu juzuk setengah. Juzuk satu ni nak sampai ke juzuk dua, masuk sikit juzuk dua. Allah Ta'ala cerita golongan Yahudi satu persatu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak beri peringatan. Sebab tu kalau kita baca tafsir Hamka, Hamka cerita 788 golongan Yahudi ni, tafsir Azhar. Tuan-tuan boleh balik cek tafsir Azhar. Dia cerita 88 golongan Yahudi. Di akhir kesimpulan dia yang ke-8, dia kata walaupun surah Al-Baqarah ini memperihalkan tentang Bani Israel, tapi bolehlah dikatakan seperti pepatah Melayu, marah menantu sindir anak, dia kata. Kenapa Hamka nak kata situ? Dia kata sini, walaupun Tuhan duk cerita Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Tuhan duk marah ke Bani Israel lah ayat ni, tapi dalam masa yang sama dia sindir juga orang Islam pada waktu tu. Orang Islam pun ada juga perangai Bani Israel sikit-sikit. Ha, maka kita boleh tengok Hamka menyampaikan satu benda yang cukup tepat dan padat. Marah menantu sindir anak. Okey, secara umum. Sebab Bani Israel ni dia memang dilaknat oleh Allah Ta'ala dah secara umum. Okey. Maknanya kita boleh tengok dalam 88 kasta Yahudi ni, dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga beri peringatan pada kita. Sebab Yahudi dia golongan yang pernah kenal kitab dan dia sesat selepas dapat kitab. Itu lebih dahsyat berbanding orang yang sesat sebelum kenal kitab. Sebab dahsyat selepas kata apa, selepas sesat, selepas kena hidayah ni, sesak yang nyata, sesak yang lama dan sesak yang bahaya. Lepas kena dah hidayah ni, sesak pula ataupun jadi jahat pula, maka kejahatan itu akan lebih bahaya. Okay. Dan golongan Yahudi ialah golongan yang menambah-nambah ayat ataupun keterangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok contoh, kita baca sirah Nabi, macam mana cara dia tambah. Ketika mana orang-orang Mekah ni mari jumpa, mari jumpa puak-puak ahli kitab, tanya, betul ke Muhammad ataupun Nabi akhir zaman ni mari pada kalangan kami? Maka mari seorang ahli kitab yang terkenal, Ka'ab bin Ashraf. Kita mungkin pernah dengar nama ni, Ka'ab bin Ashraf, seorang ahli kitab yang terkenal. Dia pun bawa lembaran-lembaran kitab, dia bawa baca depan Uqbah bin Abi Mu'id. Ni orang-orang Mekah ni, bawa baca depan Abu Sufyan apa-apa semua. Dia pun wak nampak, wak tengok macam baca kitab. Dia pun kata, ada lah kitab kami, beritahu Nabi akhir zaman nama dia Muhammad. Dia pun baca, idza ja'akum Muhammadun farjumuh. Ketika mana mari saja Muhammad, maka hendaklah kamu rejam dia. Padahal ayat tu tak sebut farjumuh tu, ayat pun sebut farhamu. Ha tu dia tukar jadi jin. Ha, tapi orang percaya sebab dia buka buku. Kawan tu pula bodoh ada depan, mana reti baca orang Mekah dekat tu. Okey, tak belajar apa. Tapi nampak baca kitab, eh dak kan lebang ko, dak kan tok leban nipu. Bahasa mudah kita gitu secara umumnya. Okey. Dia tukar sikit je. Ha tu pergi tambah, pergi letak titik. Idza ja'akum Muhammadun farjumu, ketika mendatang Muhammad, rahmati dia, sanjungi dia. Hak tu yang ada dalam Taurat ataupun yang ada dalam Injil dulu. Okey. Tapi dia bubuh titik bawah ha tu jadi farjumu. Maksud dia rejamlah Muhammad. Ini golongan yang menambah-nambah lah kitab Allah Ta'ala. Apatah lagi yang tambah-tambah takwil apa-apa semua yang tak ada ni. Okay. Itu pun benda yang termasuk juga. Wal mutasallitu bil jabarut. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang berusaha mendapatkan kekuasaan yang tidak layak baginya.
orang yang tak layak pegang penguasa ataupun jadi penguasa tapi nak jadi penguasa pun daripada kalangan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tak layak jadi penguasa tapi nak jadi penguasa, ini termasuk daripada bab yang boleh kena laknat Nabi dan juga laknat. Sebab tu kalau kita tengok para sahabat ataupun orang-orang soleh, bila mana dicalonkan mereka jadi pemimpin, jadi orang besar, satu benda yang besar ataupun satu benda yang kata apa, yang sangat menggerungkan mereka. Kalau kita tengok cerita Umar bin Abdul Aziz, hari dia diangkat ataupun diumumkan sebagai khalifah, ketika mana dia diumumkan sebagai khalifah, dia ni reboh. Dengar kata apa, orang kata apa, orang baca ataupun orang umum dia tu lemah tu badan dia. Tapi orang suruh juga dia naik atas mimbar cakap. Apa yang dia sebut, dia kata, aku mencabut balik bai'ah yang ada di atas tengkuk kalian. Sebab aku tak pernah berpakat pun dengan khalifah sebelum ni, suruh calon nama aku. Tapi rakyat bawah kata, nahnu nubayyi'ukum, kami berbai'ah kepada kamu. Beza dengan orang kita menang pilihan raya sekian, lekat julang itu. Oh memang aku nak lama dah ni. Kita tak kata siapa-siapa, cuma kita royak secara umum aja. Beza orang dulu dengan orang lain. Orang dulu tambuh sebab tahu takut. Sebab takut apa? Termasuk dalam kalangan mutasallit bil jabaru. Orang yang tidak ada kelayakan tapi nak juga pegang tempat tu. Wal mustahillu haramallah. Yang seterusnya, yang keempat, kalau kita tengok apa yang disebut kat sini, orang yang menghalalkan perbuatan yang diharamkan ataupun sesuatu yang telah diharamkan di tanah haram ataupun sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Okay. Antara yang akan dapat kata apa, murka Allah Ta'ala, ialah orang yang mengharamkan benda yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala ataupun menghalalkan benda yang telah diharamkan. Ni umum, ayat Quran sebut banyak. Kita tak boleh menghalalkan benda yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala ataupun mengharamkan benda yang telah halal. Dua-dua tak boleh. Bila Quran kata benda ni haram, haram. Tak ada akan ada cara kita boleh cokeh kata halal ataupun kita boleh kata halal dalam beberapa keadaan. Tak boleh. Ini jelas. Ataupun benda-benda yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, kita haramkan. Sebab tu kalau kita tengok cerita Allah Ta'ala letak dalam surah Baqarah, cerita penyembelihan lembu betina yang biasa kita dengar. Nama surah Baqarah ni pun mari pada cerita tu. Kan ayat 71, 72, 73 daripada surah Baqarah. Inna Allah ya'murukum an tazbahu Baqarah. Cuma orang kita ni dia biasa dengar versi cerita ni ialah Nabi Musa suruh Bani Israel sembelih lembu ni, tujuan dia nak tahu siapakah lelaki ataupun pembunuh pada lelaki yang mati tu. Hak ni biasa kita dengar. Biasa kita dengar gitu lah. Dalam tafsir-tafsir pun akan sebut gitu. Okay. Tapi saya pernah dengar daripada guru saya, dia kata ada versi yang lebih sahih daripada tu. Iaitu satu lagi versi yang memisahkan. Dia tak kata ini cerita. Macam kita yang biasa kita dengar, Nabi Musa perintah Bani Israel sembelih lembu betina ni untuk tahu siapakah pembunuh ataupun lelaki Bani Israel yang mati tu, siapa pembunuh. Ambil bahagian pada lembu kata, maka kawan tu pun bangun, royak siapa bunuh dia. Umum. Tapi antara ulama' yang terkenal ialah Imam An-Nasafi, dia kata bukan gitu. Sebab surah Baqarah ni lah surah yang nak cerita tentang Tauhid. Dia kata cerita sembelih lembu ni cerita lain, cerita lelaki yang mati dibunuh nak tahu siapa pembunuh ni cerita lain. Dia buat dua kisah. Versi dia ni saya rasa lebih tepat dan saya rasa lebih kena dengan tema surah Baqarah ni, iaitu tentang Tauhid. Iaitu dia kata Allah Ta'ala perintah kaum Bani Israel ni, suruh dia sembelih lembu ni, tujuan dia apa? Kita kena baca riwayat ataupun sirah-sirah Bani Israel ni. Nabi Musa bila mana dia keluarkan, dia selamatkan Bani Israel daripada dikejar oleh Fir'aun, maka Bani Israel pun duduk di satu tempat nama dia Padang At-Tih, kawasan tu. Lebih kurang 40 tahun. Pada waktu ni mereka dapat Al-Manna Was-Salwa apa semua. Pada waktu ni juga Nabi Musa terima Taurat. Okay. Masa Nabi Musa terima Taurat ni, Nabi Musa tinggal 40 hari 40 malam. Bani Israel pada waktu tu, seorang lelaki nama dia Samiri. Samiri ni dia dapat satu benda ilmu yang dia nampak daripada kesan sesuatu. Ni pun ada khilaf kalangan ulama. Cuma bahasa mudahnya, Samiri ni dia buat satu patung lembu daripada emas
yang menyebabkan lembu ni boleh keluar suara, maka orang-orang Bani Israel yang ditinggalkan oleh Nabi Musa ni pakat sembah lembu tu. Okey. Balik je Nabi Musa, Nabi Musa terkejut tengok Bani Israel ni jadi syirik belaka, duk sembah ke lembu tu. Okey. Maka diberi peringatan akhirnya, bertilah Bani Israel ni daripada sembah lembu. Cuma ada satu kesan di kalangan Bani Israel ni, mereka lepas pada tu mereka tak kacau lembu betina. Mereka muliakan lembu. Lembu ni halal boleh makan, tapi mereka tak kacau. Mereka biarkan gitu. Jadi turun arahan daripada surah Baqarah ni ayat 70-71 ni, suruh sembelih lembu betina sebab nak membuang unsur penghormatan daripada lembu betina tu ataupun lembu. Allah Ta'ala suruh sembelih, suruh makan secara umumnya sebagai orang, ataupun suruh sembelih supaya tidak ada rasa penghormatan daripada lembu tu. Ha, tapi kita tengok Bani Israel ni dia degil. Suruh sembelih tanya, "Ma launuha?" Warna apa lembu? Maka jawab Allah Ta'ala, "Warna tak kuning sangat, tak gelap sangat, antara dua tu." Pening dah, dah nak jawab. Gimana? Susah nak cari. Tanya pula Allah Ta'ala, tanya Nabi Musa, suruh Nabi Musa tanya Allah Ta'ala, "Nak lembu jenis lagu mana?" Kata, "Jenis hok yang khijil sawah ke jenis hok yang lembu daging pera nak makan?" Maka Allah Ta'ala pun kata, lembu yang tak pera untuk makan juga, tak pakar untuk bajak sawah juga. Okay. Secara umum, yang mana perangai ataupun sifat Bani Israel ni, dia tanya soalan tu sebab dia malah nak sembelih lah sebenarnya. Sebab dia sudah ada rasa penghormatan. Dia kata, kita buat-buat kita ni jenis tak cara ke lembu. Tiba-tiba dia suruh kita sembelih lembu, jadi kita rasa malah. Jadi para ulama kata Allah Ta'ala suruh Bani Israel tu sembelih sebab nak buang cara Bani Israel ni, dia telah mengharamkan benda yang halal. Lembu boleh makan, cuma mari buat-buat dia, lembu ni tak berapa nak tambuh. Dulu pernah sembuh. Jadi segala benda unsur penghormatan pada benda yang telah halal ni, kita buat gitu tak boleh. Contoh, kita tak makan setengah-setengah binatang dengan sebab ada pantang larang tertentu. Binatang tu halal. Ada sebahagian orang dia tak makan ikan-ikan tertentu sebab keturunan dia pernah dapat jasa pada ikan ni. Tak makan, takut kena mutah darah. Saya tak pasti cerita ni betul tak. Orang kata keturunan Pak Kaduk di mana negeri, tak tahulah. Pak Kaduk dia pernah kalah judi. Pak Kaduk pun satu harap kuat judi. Okey. Kalah-kalah judi, nengung tepi sungai. Harta tak ada. Mari satu ekor ikan, mulut luar nganga, ada emas dalam. Dia pun ambil emas tu, dia pun pesan pada keturunan dia, jangan makan ikan ni, ikan ni pun nak tolong kita. Kita kalah jadi kaya balik. Maka habis keturunan dia pun tak makan. Ini termasuk daripada bab mengharamkan benda yang Allah Ta'ala telah halalkan. Tak boleh. Makan, ada masalah. Kaya pergi di Indonesia, di Padang. Sebahagian orang Minang, dia sangat kurang, orang kata apa, dia sangat menghormati kubah bala panggil. Kubah warna pink itu, kubah albino lah secara umumnya. Okay. Dia bukan menghormati, dia memang tak kacau kubah ni. Sebab dia kata dulu ada berlaku perangan orang Minang dengan orang mana. Orang Minang ramai kena bunuh. Antara yang dibunuh ialah anak-anak gadis Minang pun semua. Akhirnya mari lembu ni, dia mari minum darah yang mengalir tu. Darah daripada orang Minang yang mati. Jadi orang Minang ni tak puas hati dengan lembu ni, dengan kubah ni. Jadi mereka haramkan kubah ni. Time mari gebang, mereka tak akan pilih kubah jenis lagu ni. Mereka telah mengharamkan benda yang Allah Ta'ala telah halalkan. Allah Ta'ala tak pernah kata pun kubah albino tak boleh. Tak. Tapi dia pandai-pandai buat syarat lagu tu. Hok ni tak boleh. Atas apa kepercayaan sekalipun tak boleh. Tapi kalau atas sebab nyakit, nasihat doktor, jadilah makan daging. Dia pula kata, doktor telah mengharamkan benda yang Allah Ta'ala telah halalkan. Oh, pandai dia pula ada doktor. Dok, hok tu bab lain. Waktu bab lain, nasihat dia apa-apa semua. Okay. Ataupun tak mau makan dengan sebab jijik terhadap benda-benda. Kalau ni pilihan, tak ada masalah. Bapa tak makan sebab tak rasa nak, tak terliu. Nabi pun ada. Dok Nabi tak makan. Serigala, dubu, padang pasir Nabi tak makan. Tapi Nabi benarkan sahabat makan. Nabi sendiri Nabi tak makan. Secara umum. Tak ada masalah. Ni atas, orang kata apa, jangan kita tak makan tu dengan sebab ada etikot tertentu. Ha, sebab ada kemuliaan, sebab ada ni, tak boleh. Dia termasuk dalam bab mengharamkan benda yang Allah Ta'ala telah halalkan. Ataupun menghalalkan benda yang Allah Ta'ala telah haramkan pun, tak boleh juga. Macam sebahagian orang di Sarawak,
Sarawak ni kita tahu ancaman besar dia buaya. Orang kawasan Sungai Rajang apa semua. Kes-kes orang kampung kena makan buaya ni banyak. Bila mana ada saja kes orang kampung kena makan di buaya, dia akan buat satu projek igat buaya tu. Boleh igat buaya tu, tak puas hati ke buaya tu sebab pernah makan orang kampung kita gula buaya ni hari ni. Makan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tak boleh. Buaya tetap selamanya tak boleh makan. Tapi atas nama tak puas hati, aku makan juga. Sebab saya tanya benda ni, saya beritahu ni, sebab ada benda ni berlaku di kawasan perkampungan yang Islam dah. Cuma Islam dah berapa tahu sangat. Kan kalau kita tengok di Sarawak, memang agama Islam di sana agak kurang sikit. Mungkin ramai kampung Islam. Ada orang NGO dia pergi Islam kan, lepas tu tak ada orang pergi ngajar. Jadi banyak tu lah yang dia tahu dari agama dia. Okay. Jadi dalam Islam itu tak buah hati ke buaya, bolehlah buaya hujan senang seekor dia buat bergula. Buat di masjid, di surau yang dibina oleh NGO tu, ngekawah-kawah siap. Tanya buat apa? Sebab buaya ni pun dah makan orang kampung kita, jadi sebagai tanda tak buah hati, kita makan balik dia. Okay. Tak boleh benda tu diharamkan oleh Allah Ta'ala, tak boleh makan sebab bila-bila. Okay. Sebab takut termasuklah hadis ni. Dan yang terakhir, wal mustahillu min itrati ma harramallah, dan orang yang mengharuskan sesuatu yang telah diharamkan Allah terhadap keturunanku, iaitu orang yang telah mengharuskan benda yang telah diharamkan oleh keturunan Nabi, iaitu keturunan Nabi ni tak boleh ambil duit zakat. Tapi ada sebahagian orang dia nak memudahkan ataupun nak orang kata apa, nak suruh biar boleh ambil duit zakat, tak boleh. Okay, jadi orang-orang yang keturunan Said secara umum, kalau dia rasa dia betul rapat dengan Nabi, tak boleh ambil zakat maidan secara umumnya. Okay. Sebab dia kata dia keturunan Nabi, dia kena beri atas nama sedekah sahaja. Itu hal maidan lah, kita tak cerah lah tu. Okay, secara umumnya. Cuma nak beritahu, dia termasuk daripada benda yang tak boleh. Dan yang terakhir ialah wattariku li sunnati, dan orang yang meninggalkan sunnahku secara umumnya. Okay. Maknanya orang yang berpaling pada sunnah Nabi, dia termasuk daripada golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita berhenti situ pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi dosa berkaitan dengan orang yang mendustakan qadar ni. Setakat tu saja kuliah kita pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.